MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat resmi berganti nama. Nama barunya adalah Pertamina Grand Prix of Indonesia. Nama ini berlaku dari 2022 hingga 2024. Pengumuman nama resmi tersebut dirilis Mandalika Grand Prix Association bersama Pertamina dan Dorna Sport selaku operator MotoGP pada hari Rabu 9 Februari 2022 di Kuningan, Jakarta Selatan. Dorna menilai, Indonesia dengan sirkuit Mandalika sudah siap kembali menjadi tuan rumah MotoGP setelah 25 tahun absen. Indonesia pun dianggap sebagai pasar MotoGP yang menjanjikan. Bramantyas Setiamurti Purwadi, sekretaris perusahaan Pertamina Group mengatakan, perusahaan minyak nasional tersebut selalu berkomitmen mendukung olahraga di Indonesia. Direktur Senior Kemitraan Global di Dorna Sport, Mark Saurina, mengaku senang menyambut Pertamina sebagai sponsor utama Grand Prix Indonesia.